Boleh request gak? Requestnya apa? Pak produser, besok bintang tamunya Pak Nori kek. Emang ada apa emang? Biar dipacarin dia. Setiap cewek bintang tamu pasti pacarin. Udah jangan berisik. Mika, kamu semangat ya. Ada aku. Kenapa-napa aku minta maaf juga. Lu jangan keras-keras sama gue ya. Belum mulai, siap-siap. Kaki harus disilang di bawah. Gini apa posisinya nih, kakinya harus disilang seperti ini. Ya, jadi nggak boleh. Kalau udah gini udah kalah. Kalau nempel kalah, harus begini terus. Tahan ya. Set. Mundur-mundur. Siap. Jangan keras-keras tuh. Bukan. Yang di sini selain gue. Bukan, Den. Hey. Udah, kami kuat ya. Ya. Apa-apa? Ngomong apa dulu? Aku minta maaf ya, jangan kencang-kencang nanti. Iya, jangan kencang-kencang. Awas lu yang pengen lukain Mika, lu berhadapan sama gue. Lu awas lu. Enggak apa-apa, Mika. Iya. Aku minta maaf dulu sebelumnya. Iya. Bener ya? Satu. Nih. Takut. Eh, kaki. Silang, disilang, naik kaki, naik lu. Kaki posisi standby, mulai naik. Satu. Jangan kayak gini kakinya, naik. Lu ngerti gak sih lu? Nah, gitu. Kakinya disilang. Siap. Gak apa-apa. Kayak Mika, pinter nih Mika. Satu, dua, tiga. Lu nempel mulu kayak lalarang borok. Oke, diulang nih. Diulang ya. Lanjut. Ulang. Ayo. Siap. Ulang. Aku sayang kamu. Ayo. Ya, aku juga sayang kakinya standby. Oke. Satu, Chan. Mika, satu, dua, tiga. Sudah suruh sakit Mika. Mukulnya kencang banget. Masa ya, tadi aku lagi diam tiba-tiba dipukul begini sama Afi tuh. Kan aku sakit. Sakit banget. Makanya biar gak kasar lu ayak biar gak kasar. Oke, kamu menang poinnya 1-0. Kita menang. Oke, orang yang kedua, Ratri melawan Kevil. Awas, Bunda. Yang. Harus bentar. Nih, tukar lagi aja. Oh, salah ini. Hey, siap. Kamu gak kasih doa-doa, Mang? Udah cepetan, doa-doa apa. Siap. Ayo. Satu. Awas, takut aja. Kaki naik. Kaki curang. Lu jangan curang, lu kaki lu naik. Kaki naik. Satu, dua, tiga. Bit. Makasih sayangnya. Oh, nanti abis ini kita jalan. Iya. Manajemen lo gak tarang gak lo, tukang tikung lo semua. Gue kasih semangat dia tadi sakit kena pukul gue. Yeah. Kenapa? Kamu juga kok gak gitu. Dia kan kasihan tadi kena pukul. Kamu sih kasar banget. Yaudah, lagian lo pakai cium tangan mau ngaji lo. mau kemana? Kok gitu sih? Kamu kok pegang tangannya sih? Hei.
Oke, sekarang kita maju ke babak berikutnya. Tadi posisinya udah 1-1. Sekarang kita akan adu. Nanti kita akan adu lagi, kita akan adu selang-seling. Sekarang Raffi melawan Mika. Yeah. Lo harus tahu rasanya jadi gue tadi. Harus gimana rasanya mukul cewek cantik seperti dia. Melawan Mika tadi. Naik. Tadi kenapa kamu ngapain cium tangan si Chan tadi aku bete? Aku ini cium kali tangannya. Kenapa sih, Mi? Tahu. Udah beneran. Satu. Dua. Takut. Satu, dua, tiga, harus ada mukul. Aku, ada aku. Kamu harus bisa, oke? Okay? Kamu harus hebat. Kamu harus hebat. Kamu kalau ada apa-apa, kamu bilang aja langsung sama aku. Siap. Kok kamu tega banget sih? Kok kamu tega banget mukul aku kayak gitu? Ih, kamu juga tega nyari cewek-cewek lain. Yeah. Kalau lo bisa nangkep pesan itu, lo dipukul cuma sakit fisik, kalau dia sakit hati, Bi. Bukan, aku dalam permainan ini, seandainya ada hadiah 1 miliar pun, aku gak akan tega mukul muka kamu pakai bantal. Kamu kok tega sih mukul aku? Aku bingung banget deh. Kenapa sih kok tega banget kamu mukul aku? Enggak. Kamu juga tega banget gitu? Iya, dia juga tega banget. Ah. Lebih parah dia. Lebih parahnya, parahnya? Wah, nomor hati bukan nomor mukul. Oh. Gak gitu kali. Maksudnya nomor hati gimana sih? Aku gak ngerti. Gak gitu kali. Raffi! Emangnya hati kamu ketampar ya Mika? Eh Raffi! Ah daripada sama cowok yang nyakitin, mendingan sama gue. Iya gak? Udah ganteng, baik hati. Cuman masalah. Lagi gue heran nih acara kan acara gemuk bantal. Gue nyolong bantal. Sini! Hei Raffi! Pi! Tahu lu Mika main bawa ke belakang emang dia piring kotor. Sini main, belum kelar kita. Kalian aja Fir, lu taruh di bawah meja. Sini. Piring kotor. Apa? Silahkan. Apa lagi? Babak berikutnya. Hah? Nih ya, sebelum kita masuk ke babak berikutnya, kita punya info. Buat semua penonton yang pengen nonton You Kept Smile, datang ke Trans TV, ambil tiketnya jam 5 sore. Tapi ingat, harus bawa KTP, pakai sendal atau pakai sepatu. Ya. Pakai sepatu dan joget seheboh mungkin. Ya. Karena bakal banyak hadiah yang dibagiin di You Keep Smile. Banyak hadiahnya. Nah, tapi ada batas usia. Minimal 15 tahun. Ya, 15 tahun. Jadi kalau bisa, karena ini acara malam, anak-anak kecil gak usah ikut. Nonton di rumah aja. Ayo, Bi. Kakaknya atau orang tuanya boleh datang ke studio Trans TV. Kita akan berangkat mempertaruhkan Mika. Hei, baik. Silakan, satu, aduh, dua, aduh, tiga. Ayo. Ya, ini jatuh nih.